Beberapa aspri tercantik Hotman Paris ini memiliki paras yang cantik dan menggoda. Selain kulitnya mulus, aspri tercantik Hotman Paris ini tidak kalah dengan para selebritis. Lalu siapa saja aspri tercantik Hotman Paris? Yuk simak video ini sampai selesai. Satu, Nurbaini Jannah. Ia merupakan aspri yang paling senior, lantaran asisten pribadi Bang Hotman semenjak 20 tahun silam. Melalui tayangan program The Hotman di Trans TV pada Minggu, tanggal 3 April tahun 2022, Hotman menceritakan Benny seorang insinyur pertanian yang kemudian dikuliahkan Hotman di Fakultas Hukum. Setelah lulus, Benny akhirnya menjadi pengacara sejak tahun 2005. Namun, sebelum tahun 2005, Hotman mengaku sering mengajak Benny untuk praktek di pengadilan. Dua, Dewi Biechu, melansir dari Instagramnya, @b13chu, Dewi Biechu begitu cantik dan kerap digoda oleh netizen lewat laman komentar. Dewi Biechu diketahui sebagai asisten pribadi Hotman Paris yang paling favorit. Ia lulusan sarjana ekonomi dan magister hukum. Tiga, Baby. Pemilik akun Instagram @baby.go ini merupakan asisten Hotman Paris ketiga. Hal itu diungkapkannya saat Hotman memposting lewat akun Instagramnya. Aspri ketiga @baby.go, tulis Hotman Paris dalam kanal YouTube Melanie Ricardo. Hotman mengatakan bahwa sebelum menjadi asistennya, Baby merupakan penjual madu. Pertemuan dengan Hotman Paris sekitar tahun 2021, Hotman tertarik dengan wajahnya yang cantik dengan fisik menarik, sampai akhirnya Baby diangkat jadi asisten pribadi. 4. Mona France. Selanjutnya ada Mona France yang merupakan asisten pribadi Hotman Paris yang merupakan sarjana ekonomi. Pemilik akun Instagram @monafrance diketahui menjadi selebgram dan duta untuk beberapa brand kecantikan, serta seorang foodie. Lima, Dea Kiki, Hotman Paris pernah mengucapkan selamat kepada aspri Dea Kiki yang membuka klinik kecantikan. Congratulations aspriku @deakiki atas pembukaan Akeong Day. Nailas di apartemen Cibubur Village ke 0101, samping Circle K, semoga lancar, buat cewek-cewek merapat, tulis Hotman Paris di IG. Enam, Loli Auristella. Memiliki Instagram @loliauristella, ia merupakan asisten pribadi Hotman Paris pertama. Perempuan cantik asal Pekanbaru itu belum lama ini diperkenalkan Hotman sebagai asistennya di Instagram. Loli tidak hanya cantik, tapi juga mahir kungfu. 7. Novi Sasmita. Asisten pribadi Hotman Paris selanjutnya adalah Novi Sasmita. Novi diketahui sering mendampingi sang pengacara dalam acara televisi yang dipandunya. Wanita asal Cilacap, Jawa Tengah ini juga dikenal sebagai penyanyi dangdut dan lulusan sarjana hukum UGM. 8. Mahesa Putri. Wanita cantik yang merupakan salah satu asisten pribadi Hotman Paris tengah menjadi sorotan karena kerap tampil cantik dan seksi. Sebagai asisten pribadi, dia mengaku punya tugas menemani Hotman Paris bekerja ke outlet milik Hotman Paris, mengingatkan makan, dan melap keringat Hotman Paris. Mahesa Putri merupakan asisten pribadi ke-22 Hotman Paris dengan gaji 2 digit. 9. Reina, menjadi aspri yang sangat populer dan primadona. Kini pemilik akun @reinaps ini dikenal followers Hotman Paris. Reina pernah menjadi sorotan karena dituding tidak pakai-pakai bra saat foto bareng sang pengacara kondang. Reina merupakan asisten pribadi ke-15 Hotman Paris yang hobi berenang dan berselancar. Dia juga jago main gitar. 10. Novi Sasmita,
Novi Sasmita kerap mendampingi Hotman Paris di acara televisi The Hotman. Hal itu sering diungkapkan lewat akun Instagramnya. Menjadi asisten pribadi Hotman Paris, Novi Sasmita mengaku nyaman bekerja dengan pengacara kondang itu. Hotman Paris sangat pengertian dan memberikan kelonggaran waktu untuk kuliah dan bekerja. Itulah beberapa aspri tercantik Hotman Paris. Semoga informasi ini berguna bagi Anda dan menambah wawasan Anda.